Jungle. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فلما جاوزه nuli atau mongko nalikane ngelewati sapa Jalut hu ing nahar nahar ya, dalam sejarah Nahru al-Urdun sungai Yordania huwa ya Jalut huwa ya Talut ke Jalut ya falamma jawaza nuli nalikane ngelewati sapa Talut hu ing nahar wa ya Talut walladzina lanung ake amanu ingkang iman sapa alladzina ma'ahu sertane Talut wahum utawi alladzina amanu ma'ahu iku alladzina wong ake iktasaru ingkang nyendek mencukupkan diri sebuah ladina alal ghurfati ingatasi sak ghurfah ingatasi satu cauan tangan ghurfatan biati illa man iqtarofa ghurfatan biati qalu mongko padha ngucap sapa alladzina ma'ahu qalu mongko padha ngucap sapa orang-orang yang minum alladzina taisu akeh syaribu ingkang ngombe sapa alladzina ngucape la taqata lana al-yauma bi Jalut wa Junudih la taqata ora ana kekuatan iku maujud ay kuwata tegese kekuatan iku maujud lana kedua kita al-yauma pada hari ini bijaluta kelawan merangi Jalut
Wajanudihi lan tentara-tentarane Jalut. Aibi kita lihim, tegese kelawan mateni atau kelan merangi Jalut wajunuti. Wajabunu lan cereh penakut, penyakit ini sudah tertimpa penyakit namanya penyakit takut, ya, membunuh. Penyakit ini membunuh, menghilangkan segala napa jenenge potensi-potensi, ya, karena takut. Lan takut wedi sapa alladzina syaribu tadi walam yujawizuhu lan ora gelem nglewati sapa alladzina syaribuhu ing nahar. Kala ngendika sapa alladzina wong akeh ya dzununa ingkang meyakini sapa alladzina ayuqinuna tegese meyakini sapa alladzina annahum min sa'atamani alladzina iku muraqullahi iku pasti ketemu Gusti Allah bil ba'si kelawan din bangunaken sangka kubur wa hum utawi alladzina yadhunnuna iku alladzina wong akeh jawazuhu engkang ngliwati sapa alladzina hu ing nahar ngucape niki kam min fi'atin kam pirang-pirang khobariyatun niku kam khobariyah bukan istifham tapi khobariyah bima'na kathirin kelawan maknanya kathir kam pirang-pirang min fi'atin songko kelompok jama'atin tegese kelompok koli latin ingkang sidik gholabat ngalahakan sopo fi'atun qalilah fi'atan ing kelompok kathirotan ingkang akeh bi'idhnillahi atas izin Allah ay bi'iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah wallahu tawi Gusti Allah iku ma'asobirina iku sertane piro-piro wong sing sabar-sabar beserta orang-orang yang sabar ya. Ya gandengane ya gandengane mukjizat ya gandengane mukjizat apa itu gandengan itu. Kalau ada mukjizat itu ya memang tuntutannya ya bisa banyak ya. Dan ini perang ya. Orang-orang susah untuk diajak perang. Bahkan seperti menyalahkan nabinya ya. Nabinya namanya siapa? Samuel ya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya itu kan ini kan sekelompok atau kaum Bani Israel ya seperti cerita-cerita kemarin itu kalah perang terusir dari negerinya lalu usul kepada rajanya agar kepada nabinya untuk diutus seorang raja ya kemudian Nabi itu menyampaikan pesan dari Allah bahwa Allah telah mengutus seorang raja. Tapi raja yang diutus ini melalui mukjizat-mukjizat. Ya tiakumut tabut ya inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Jadi melalui mukjizat. Seorang raja ditunjuk langsung oleh langit, ditunjuk langsung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah sebuah mukjizat.
mukjizat telah turun. Ya, biasanya kalau ada mukjizat turun seperti ini, bisa jadi ada ujian-ujian. Ya, karena itulah salah satu ujiannya diantaranya adalah nahar itu tadi. Nahar. Awas akan melewati sungai. Tentara yang baik dia tidak akan minum, atau kalau minum paling hanya satu, apa itu namanya itu ya, satu cauan tangan, ghurfatan biyati. Ini ya, itu ujian. Ya begitu ya, karena ada mukjizat ya, kalau diuji itu pantas gitu. Sudah dikasih mukjizat maka ya diuji ini ya. Nah yang kuat itu juga diuji ini, yang kuat itu diuji, jumlah tentaranya itu banyak, musuhnya maksudnya ya, musuhnya banyak, lalu ada tokoh tentara yang sangat hebat namanya Goliat ya, Goliat itu ya, Jalut kalau dalam Al-Qur'an, orangnya tinggi besar, oh itu enggak ada yang ngalahkan insyaallah ya. Falamma jawazahu huwa walladzina ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudih. Ketika siapa? Talut telah melewati Nahrul Urdun, siap untuk perang. Itu. Ya, apa namanya? Orang yang la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudih. Semakin ketakutan. Ya, mungkin juga ini kayak apa ya? Perang Uhud ya, tadi perang Uhud. Karena perang Uhud itu yang keluar ya lumayan. Asalnya jumlahnya 1000 yang keluar dari perang itu kalau tidak salah sekitar 300-an. Berarti jumlahnya tinggal berapa? 700-an. Orang yang seperti ini lebih menakutkan. Maksudnya mending tidak ikut perang sejak awal ketimbang apa? Ikut tapi ya kemudian mengundurkan diri itu menjadikan teman yang lainnya ini mentalnya menjadi turun ya, kalau sebenarnya mending tidak ikut perang sejak awal. Ini ikut perang jumlahnya kelihatannya banyak. Maka menurut cerita-cerita konon katanya asalnya tentaranya 2000. Tapi setelah melewati Nahrul Urdun dihitung kembali tinggal 400. Ini ya. Kalau di sini dalam tafsir Jalalain hanya 300 sekian. Yang pernah saya baca kalau salah-salah ingat ya itu 400. Dari 2000 tinggal berapa? 400. 400. Ya, yang lainnya kemana? Ya lari. Pada sembunyi di balik bukit, di balik apa gitu ya, sembunyi. Tidak ikut perang. Begitu melewati sungai Urdun, maka yang 1600-an itu ya, kalau itu cerita itu benar, maka itu sembunyi, hanya tinggal 400. Tapi 400 ini ya inti gitu ya. Ditinggal tentara yang mengundurkan diri tadi itu tidak surut semangatnya, tapi ucapannya ini yang menyenangkan. Kam min fi'atin
qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berarti keyakinannya luar biasa. Ya ini juga bisa dibuat contoh-contoh ya. Perang Badar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya, kemudian ketika perang Hunain. Perang Hunain itu jumlahnya Kanjeng Nabi juga luar biasa. Wong semuanya ikut, orang kafir juga ikut, yang baru masuk Islam juga ikut. Ya, ketika perang pertama kali kalah, karena mentalnya ini bukan mental tentara, tapi mental-mental mencari kesenangan. Perang untuk mencari kesenangan, maka begitu mendapat kesulitan ya lari. Ya lari. Ini ya begitu. Ya tapi tinggal sedikit. Kanjeng Nabi memanggil pasukan-pasukan inti pada saat perang Hunain. Dipanggil Abu Bakar, dipanggil Umar, sahabat-sahabat besar dipanggil. Nah, yang sedikit ini kemudian diajak perang kembali dan menang. Begitu menang, yang tadinya lari-lari itu datang kembali. Minta jatah rampasan perang. Ya, datang kepada Nabi, Nabi saya ikut perang loh Kanjeng Nabi, saya ikut apa? Perang. Ya. Ini juga begitu persis kasusnya sama. 300 sekian kalau dalam tafsir Jalalain, dalam penjelasan yang lain 400, yang 1000 sekian pada sembunyi. Nah, yang 400 ini ternyata menang. Ya, ternyata apa? Menang. Itu ya kemudian yang 1000 sekian tadi itu yang lari-lari ya datang kembali untuk minta jatah apa? Rampasan perang. Ya di mana-mana gitu. Jadi dunia ini tidak bisa murni orang baik-baik gitu ya. Ya ada yang seperti ini. Wallahu taikusti Allah iku ma'asabirina sertane wong sing sabar-sabar. Sifatnya orang ini mulakullah. Mulakullah itu artinya dia lebih mencintai Allah ketimbang kehidupan duniawi. Ya, namanya mulakullah. Dia meyakini bahwa satu saat akan ketemu dengan Gusti Allah dan itu bagi dia lebih penting ketimbang hidup di dunia, maka ya kalah itu tidak masalah. Kematian menjadi tidak masalah. Jadi mati itu ya kapan saja mati. Tapi yang dipikirkan itu adalah bagaimana mati dalam keadaan benar gitu. Bukan kapannya tetapi caranya yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Karena pasti akan ketemu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang baik itu ketika kematiannya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Makanya meski 400 ya tidak masalah. Kalau mati berarti ya kematian dengan cara yang baik. Kalau menang ya luar biasa. Sedikit menang melawan orang banyak itu kan ya kemenangan yang luar biasa. Daripada banyak ya kan menang ora pong di sini, ora unggul kalah ngisin-ngisini ya kan. Orang besar melawan orang kecil, menang ora ono sing ngelem, kalau kalah ngisin-ngisini. Nah ini yang 400 ini itu luar biasa. Wallahu taikusti Allah iku ma'asabirina iku sertane orang-orang yang sabar. Bil'auni kelawan aun, pitulung wan nasri lan kemenangan. Walamma barazu li Jalut, lan ing dalem semasa ning edeng. Edeng itu kalau dalam peperangan satu lawan satu namanya mubarazah atau biroz. Berarti 400 atau 300 tadi itu ya dalam riwayat-riwayat itu perangnya itu tidak sembunyi-sembunyi, ya langsung ngetok. Melawan sekian banyak, cara perangnya itu menunjukkan keberanian, barozu.
Li Jalut marang Jalut wa junudihi lan piro-piro tentarane Jalut aidharu tegese ngetok sapa orang-orang tadi li kitalihim krana kanggo merangi Jalut wa junudihi watasofu lan berbaris sapa alladzina yadhunnuna annahum mulakullah tadi. Kalau mongko padha ngucap sapa wong akeh tadi, Rabbana duh Gusti kita, pangeran kita, afrigh ngesoaken panjenengan, ai asbib tegese ngesoaken panjenengan, alena ing atase kita sabron ing kesabaran. Wasabbit lan netepaken, nguataken panjenengan abdamana ing pira-pira delamaan-delamaan kita. Jangan sampai kami lari Gusti. Bitakwiyati kulubina kelawan nguatakan piro-piro ati kita alal jihati yang atasi jihad wansurna lan nulung panjenengan naing kita alal kaumil kafirina yang atasi kaum kafir. Ya, doanya luar biasa. Doanya yang pertama afrigh alaina sabran, karena yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, diantaranya yang utama adalah kesabaran. Tukaran itu seringkali tidak ditentukan oleh kekuatan, tapi ditentukan oleh kesabaran. Ya, tukaran, perang itu seringkali ditentukan oleh apa? Kesabaran, bukan oleh adu kekuatan. Kuat mana, tapi sabar mana. Wong siji ganti wedi, rontok kuru-kuru sidik ya. Sing loro lemu tapi wedi. Ya padha loro nih, tapi kan sing siji betah loro, sing siji ora, sing loro ora betah loro, ya menang siji. Nah ya itu. Berarti dia sabar. Makanya kalimatnya afrigh. Afrigh itu dituangkan dengan kencang. Dituangkan dengan kencang itu maknanya banyak sekali. Beri kami kesabaran yang lebih. Jangan hanya kesabaran yang biasa, tapi kesabaran yang lebih. Afrigh alaina sabran. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Saya tahu ya, atau kami tahu musuh sangat banyak dan mereka luar biasa ya. Musuhnya Jalut. Jalut itu kuat sekali, orangnya tinggi sekali. Kemudian baju kerainya itu, baju besinya juga luar biasa. Gak bisa ditembus gampangan nih. Ya melawan seperti ini tapi ya wani. Ya kuat.